Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata keputusan pemilihan UMNO 2023 membuktikan usaha untuk menggugat kerjasama dengan kerajaan perpaduan ditolak oleh parti berkenaan. Keputusan itu juga memperlihatkan sokongan padu akar umbi parti mempertahankan kerajaan sekarang. Jelasnya, sokongan di peringkat akar umbi merupakan interpretasi sokongan mereka terhadap kerajaan perpaduan. Jelas daripada keputusan pemilihan saya UMNO di peringkat kawasan parlimen dan nasional dan ditambah dengan pemilihan di peringkat bahagian dan peringkat nasional, jelas memperlihatkan bahawa telahan untuk menggugat kerajaan perpaduan yang ada adalah sesuatu yang boleh dielakkan. Manifestasi ini cukup jelas kerana kita lihat walaupun ada usaha-usaha untuk menggugat kerajaan yang ada sekarang, ia jelas ditolak oleh para perwakilan kerana terdapat kira-kira 160,000 perwakilan yang telah membuat pemilihan. Dan ini jelas sebagai satu signal bahawa unsur-unsur untuk memecahkan UMNO dari luar dan juga menyuntik perpecahan ini dari dalam itu jelas adalah untuk meruntuhkan kerajaan yang ada.